Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan Allah kesehatan, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar. Kita diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan bahas tentang bagaimana keutamaan menghidupkan malam hari raya. Ini kita ambilkan dari kitab Al-Dukhul Bayan yang disusun oleh, yang dikarang oleh Hadratus Syekh K.H. Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan itu dikumpulkan dalam sebuah kitab Irsyadus Syarih. Sebelumnya mari kita berdoa buat beliau pengarang kitab, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah. Kita menjadi santrinya ini benar-benar diberi oleh Allah ilmu yang manfaat barakah. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawji wa dhurriyyati wa khususan mu'aliful kitab Mbah Hasyim Asy'ari wa abana wa ummatina jaddatina ustadzina syekhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Apa keutamaan malam hari raya? Entah itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Ini di bab ini tentang majaa fi fadli ihya'i lailatul 'aid. Dalam hadis Rasulullah dari Abu Humama yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan juga dari hadis Ubadah bin Shamit, ini ada hadis yang menerangkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal aidaini muhtasiban, barang siapa yang menghidupkan malam dua malam hari raya dengan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, hatinya tidak akan mati di saat hari-hari orang-orang hatinya pada mati. Dalam riwayat yang dalam hadis yang serupa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbu yauma tamutul qulub. Ini hampir sama. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, lam yamut qalbuhu, hatinya tidak akan mati di hari yaumatamu tulqulum, dimati pada hati-hati mereka yang hatinya mati. Maksudnya apa? Dengan menghidupkan malam hari raya ini, Allah akan menghidupkan hati kita di saat orang-orang pada hatinya mati. Apa tanda hati yang mati? Hati mati mungkin dia akan malas dalam beribadah, dia akan selalu mementingkan duniawi, dia selalu orientasinya hanya dunia tanpa ada secuil pun untuk akhirat. Nah, bagi mereka yang hatinya hidup, maka orang-orang yang hatinya hidup ini, dia akan lebih semangat dalam beribadah, dia akan menemukan ketenangan, dia akan menemukan keindahan, kebahagiaan dalam hidupnya. Maka disinilah akan diberikan oleh Allah SWT mereka yang menghidupkan malam hari raya itu. Dengan apa menghidupkan malam hari raya itu? Menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadah. Dengan memperbanyak takbir, tahmid, atau mungkin bahasa kita di situ banyak takbiran, atau dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kita melakukan qiyam, melakukan sholat berjamaah, sholat pada saat itu sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, atau mungkin amalan-amalan sunnah-sunnah yang lain. Nah, dalam hadis yang lain, zayyinu al-aidaini bitahdil wa taqdis wa tahmid wa taqbir. Hiasilah dua hari raya itu dengan memperbanyak tahlil, kalimat la ilaha illallah, taqdis, mensucikan Allah subhanallah, wa tahmid, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, wa taqbir, dan Allahu akbar.
sebagaimana lantunan takbir kita, Allahu Akbar dan seterusnya itu. Ini sebagai bagaimana kita benar-benar menghidupkan malam-malam hari raya itu. Karena apa? Janji Allah, Allah akan menghidupkan hati orang yang menghidupkan malam hari raya itu di saat orang-orang hatinya pada mati. Insya Allah, mereka yang menghidupkan malam hari raya itu, hatinya akan diberikan ketenangan, hidupnya akan diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nah, dalam hadis yang lain, An-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahyal layalail khamsa," barang siapa menghidupkan 5 malam ini, "wajabat lahul jannah," maka dia akan mendapatkan pahala surga. Malam 5 ini apa? Lailatul Tarwiyah. Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Wa lailatul Arafah, malam Arafah, hari Arafah. Berarti Tarwiyah itu malam hari yang ke-8 Dzulhijjah. Arafah berarti malam hari ke-9 Dzulhijjah. Wa lailatul Nahar, malam hari ke-10. Wa lailatul Fitri, malam 1 Syawal, Idul Fitri. Wa lailatul Nisfu Sya'ban, malam ke-15 di bulan Nisfu Sya'ban. Ada 5 malam ini. Barang siapa yang menghidupkan malam ini, maka dibalas oleh Allah, wajabat lahul jannah, dia akan mendapatkan surganya. Begitu besar iming-iming atau begitu besar penyemangat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menghidupkan malam-malam itu dengan lantunan ibadah. Bahkan doa. Doa di malam hari raya itu termasuk antara doa-doa yang mustajab. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan atau hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ballagona annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layal. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa dikatakan doa itu akan mustajabah. Status doa itu mustajabah di 5 malam ini. Fi lailatul Jum'ah, pada malam hari Jumat. Berarti Kamis malam Jumat. Kamis berarti hari malam Jumat. Wal lailatul Adha, malam hari raya Idul Adha. Wa lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Wa lailat wa awwalu lailati min Rajab, permulaan awal malam bulan Rajab. Wa lailatul Nisfu Sya'ban, dan malam Nisfu Sya'ban. 5 malam ini doa, status doa mustajabah. Allah akan mengijabah apa yang kita minta kepada Allah, yaitu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam awal bulan Rajab, dan malam Nisfu Sya'ban. Ini 5 malam ini seandainya kita menyampaikan doa kita kepada Allah, insya Allah akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang yang penuh dengan dosa seperti ini, setidaknya apakah kita tidak ingin? Apakah kita tidak tertarik dengan iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam hari raya ini? Maka tanya pada diri, ada pada hati kita masing-masing. Kalau kita benar-benar menjadi orang beriman, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Insya Allah, dia akan berusaha untuk benar-benar mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunannya dari Allah, mendapatkan semua yang diiming-imingkan Allah. Tapi tentunya kita semua yang mendasari, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dengan hati yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa termasuk mereka-mereka yang mau menghidupkan malam hari raya atau malam Id atau hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri ini. Dan doa-doa kita di malam itu mudah-mudahan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini sebagai wacana tambahan buat kita semuanya, dan saya mohon maaf atas segala khilafan. Akhru kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.